Pangkalan pesawat tak berawak Israel di Golan diserang habis-habisan oleh pasukan perlawanan Islam Irak pada Senin 20 Mei 2024. Yakni dengan menghujani peledak ke situs vital pasukan pertahanan Israel atau IDF tersebut. Video detik-detik peledak perlawanan Irak menghantam pangkalan drone Israel itu dirilis melalui Telegram pada Selasa 21 Mei 2024 kemarin. Dalam video tersebut tampak peledak perlawanan Irak meluncur dengan cepat. Kobaran api juga terlihat dengan jelas seiring dengan peluncuran peledak itu. Namun sayangnya, perlawanan Islam Irak tidak membeberkan total kerusakan dan korban jiwa imbas serangan tersebut. Perlawanan Islam Irak hanya menekankan bahwa serangan ke pangkalan drone Israel itu sebagai bentuk dukungannya terhadap warga Gaza. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.